Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya Amalia Syirani dan di sini ada Rizka Herawati. Di sini ada Wanda Maudina. Oke. Kita lagi di Tamkot, Taman Kota, di lapangan basketnya. Dan tonton terus videonya. Seberapa serunya kita belajar main basket di sini. Ini yang mau ngajarin Amal, yang mau belajar bareng-bareng itu ada Rizka, kamu kameramen, dan ini ada Wanda Maudina. Sekarang kamu sekolah di mana? Oh, Wanda Maudina Zahra. Gitu. Ah, oh ya gitu. Sekolah di mana sekarang? Di SMA IJ. Tonton terus ya. Kita mau pemanasan dulu. Bye bye. Bola ke sesama teman gitu. Passing itu ada 3 bagian yaitu Back pass. Chest pass sama bone pass. Nah, itu back pass. Nah, itu chest pass. Jadi bone pass itu kayak bantu tangan terus habis itu. Terus katanya harus maju kaki gitu. Jadi sekarang Wanda mau contohin cara lay up. Ya kan, lay up gitu. Nih liatin guys. Coba oke guys. Si Wanda sor banget jadi ngeguruin Amal tuh. Ini di pantunya Amal. Ya. Ih, aku bisa. Oke. Buy one. Mau nantang si Wanda. Seberapa jago sih dia? Huh? Oke guys, tonton. Guys, dia nantang yang jago. Anjir! Ah, lepas mana nunggu? Giliran Amal guys. Amal gak bisa kayak gini.
Jadi main sepak bolanya udah segitu dulu. Sorry guys, salah. Jadi main basketballnya udah segitu dulu. Soalnya udah siang juga, kita tadi kesiangan kesininya. Terus tadi cuman bisa ngasih dasar-dasar doang. Pesan dan pesan buat buat olahraga kali ini. Capek sih. Soalnya Amal baru pertama kali main basket sama Wanda kayak gini gitu. Dan dia alhamdulillah juga mau gitu. Pesan dan pesannya. Iya. Harus berani mencoba. Iya ta, harus berani mencoba. Karena pasien itu kita nggak tahu, misalkan Amal jarang main basket atau main poli, tah siapa tahu Amal pasiennya ada di basket atau sama poli gitu. Asal berani mencoba. Iya, asal berani mencoba ya guys. Tapi Amal nggak tahu sih Amal pasien di mana. Jangan lupa di like, comment, subscribe, terus jangan lupa follow IG mereka, nanti ada di kolom deskripsi. Oke. Okay. Assalamualaikum.